sekarang ni masalahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau dah tengah lah. Jadi sebab tu lah gambar tadi ke? Gambar apa? Ni okey tak? Ni okey tak? Yelah, saya ingatkan ke, cakap, kenapa diorang tanya aku? Kenapa okey ke tak? Saya tanya. Darah. Kita orang dah sampai Kuala Terengganu. Happy morning. Happy morning everybody. Siapa dekat dekat ni, dekat mana? Gong Badak. Kita orang nak cari makan. So kita ada event pukul 3 tadi. Pukul 3 nanti kita ada. Ludah sikit kita datang. Ludah. So pagi ni kita orang pagi, masih pagi lagi lah. Eh dah pukul 12 lah. Kita makan tengah hari. Yalah. Kita orang sampai pukul 4. Lepas tu macam semua tak ada tidur. Saya ke 7. Lepas tu macam dindon dah lelap. Kita nak cari makan baru keluar. Encemnya anak Kak Anna. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa? Abang Azmi encem lah. Dia tanya Azmi. Apa Azmi tanya dia encem lah. Diam. Dia tak jawab. Ya ke? Tu. Apa? Kita jumpa kedai makan. Warung Fadil. Fadil tu. Tu pun ada kedai makan juga. Tak nak pergi sana ke sini? Tak tahulah. Kita dekat Gong Badak. Siapa dekat Gong Badak? Bagi tahu. Nak lunch. Kat mana ada kedai makan yang best? Dekat Gong Badak. Cepat. Share kawan-kawan bagi tahu. Kita orang nak makan. Cari kedai makan ni. Boleh jumpa saya sekali lah. Ni Azmi. Saya terang tengok ni. Tak tutup lah. Tutup ke buka? Dia ada dua sign. Dia dah tutup kan? Tutup ke buka? Saya cuba tunjuk. Tutup ke buka? Cuba kau teka. Tutup ke buka? Bos. Maaf. Tutup ke buka? Tutup sudah. Tutup buka. Patutnya tak ada gambar. Tutup buka. Cuba korang teka kedai ni. Buka ke tutup? Tutup ke buka? Tutup ke buka? Tutup nama dia. Lain macam. Tutup. Dekat Kemaman ada kedai makanan sedap. Alah, janganlah Kemaman. Kita orang ada kerja dekat Kuala Terengganu nanti pukul 3. Ana ada experience dekat Maiden Mall dekat Kuala Terengganu. Tapi sekarang ni kita orang, semalam kita orang dapat homestay last minute dekat mana ni? Jimat, pantu dekat Tepun Cina dalam Melayu ke? Itulah tu nanti kita buat. Kita ambil gambar. Takkan ada lelaki je. Kita dekat apa tu, Gong? Sungai Gong. Gong Badak. Dekat dengan lapangan Gong Badak. Good Badak. Good Badak. Kenapa aku tak pakai tali pinggang? Sorry everybody. Bukan. Lama tak tengok Anna berlakon. Ya, yeah, rindu eh. Kalau rindu nak Kak Anna berlakon apa? Berlakon jadi apa? Kalau rindu, sekarang ni Astro Ceria tengah tayang apa? Astro Ceria lah kan? Tengah tayang kan? Ragam budak sekolah. Ragam budak sekolah. Tengoklah. Okay. Kedai My Mom. Mana kedai My Mom? Pun tapi tak suka. Silemok. Silemok. Cabar kan? Macam. Cik nak patah balik? Kan. River je lah. Ni ada homestay cikgu. Kita ambil gambar ni. Ada banyak homestay. Tu ambil gambar. Tak jat je nak ambil gambar tu. Homestay cik. Nanti nak balik. Okay, baik. Drawbridge kat mana? Drawbridge dia cakap. Drawbridge. Dekat tempat apa? Dekat ke dengan Gong Badak? Tak tahulah. Ada orang nak minta air berlakon jadi Pontianak. Pontianak? Tak boleh. Maya Karin dah kongku. Tak. Tu Pontianak Jerman. Ni jadi Pontianak ni lah. Johor. Pontianak Johor. Pontianak Johor macam mana? Ada beza ke? Tak Johor. Aku jadi dah Pontianak orang Sarawak. Aku susah. Aku boleh jadi dua. Aku boleh jadi Sarawak. Dia kata draw bridge dekat Gong Badak. Azmi, tolong tanya satu. Ini maple eh.
Tapi dia cakap my mom je lah. Mak pula aku ada mak juga. Mana? Macam korang berseri sikit lah. Tak rasa lah Terengganu. Kita nak rasa-rasa Terengganu. Cepatlah korang nak tahu makanan kat mana. Eh, Melayu lah. Petang Siti. Nak pergi mana? Pagi ni, sekarang ni kita nak pergi makan. Tapi selepas ni pukul 3, kita akan pergi ke Maiden Mall. Kuala Terengganu. Kita ada experience bersama dengan Super. Oh, dia tengah baru nak start buat makan hari. Yang ada pun ada si goreng sikit, mi goreng sikit. So, tak apa, kita pergi kat tempat Azmi set kan ni. Standby nak ambil gambar tu. Siti, yang tadi. Siapa yang ada dekat Kuala Terengganu boleh kita jumpa nanti. Sebab apa Super, kita buat open house bersama Super. Kita beraya bersama saya. Nanti ada air, kopi Super nak minum boleh. Kita dah main game, kita nak bagi hadiah sikit. Okay? Alright. Kambing kontena dekat Batu Buruk. Adakah? Buka. Oh, kalau kambing biasanya kalau untuk kita makan malam lah tu. Oh, okay. Hari ni saya ada jerawat sikit, nampak tak? Okay. Sit down please. Nak duit raya? Sit down. Cuba tengok kalau ada sampul duit raya. Petang ni yang nak bagi duit raya. Sampai jumpa Yana yang nak bagi duit raya. Saya apa salah laju? Kita nak menikmati apa? Tapi makan je lah cepat. Eh, itu Tanjung ah. Miss pantai lah. Oh bukan. Di lapangan terbang sis. Oh okay, bye. Saya kita lalu jambatan angkat dah. Masa diangkat tu kita lalu. Penuh apa imajinasi. Oh my god. Lajunya bawa kereta tu lah, laju sangat. Laju. Tapi makan. Look, kaktus tu besar. Eh, kata nak promosi. Nantilah. Hah, apa? 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 Sis Yana cantik, apa rahsianya? Wow, cantik. Bersama Yana Samsudin. Beritahu tipsnya. Tipsnya, suami saya nak beritahu. Tips Yana cantik adalah dengan ada suami yang handsome. Kecoh. Tak ada kena-kena tambahan pun. Tapi yang menjaga je. That's correct. Betul tak sayang? Dia rajin. Kita kadang-kadang minta beli skincare, dia belikan. Kadang-kadang kita minta beli baju baru, dia bagi kita modal untuk beli baju baru. Lepas tu dia rajin macam kita minta tolong lah. Macam kita dah penat sangat kan, kita nak tidur awal, dia pun tolong kita buat. So itulah tips dia. Betul tak sayang? Tolak lagi, okey. Contohnya macam malas malam lah. Kita travel main Terengganu sampai pukul 5 pagi. So bila Yana dah sampai, Martin dah sampai, dia peletih. So kita belanja lah uruk mereka. Semua mereka. Semua mereka yang drive kita. Driver pun tak dapat uruk. Betul. Aku dah terpun. Ni dah apa? Dah terlentang lah. Lepas tu dia urut belakang tu. Martin pun dapat urut juga. Tu Martin tidur lena. Lepas tu Martin tidur terkangkang pula. Daddy pun tak nak tidur mana. Penuh dah satu katil tu kan. Tapi itulah, kita ada cerita sikit. Kita tempat kita duduk homestay tu, dia bagi package, bukan untuk tinggal dan tidur je. Dia bagi package sekali merasainya. Saya mengalami mimpi yang pelik. 12 kali mimpi, buka mata tutup. Depa ni semua ada cerita masing-masing lah. Duh, betul. Saya tidur pukul 5 sampai pukul 6 tu mimpi, saya ingat dekat 15 kali mimpi. Bangun-bangun. Tengok. Wire ada sebelah. Tidur. Mimpi teruk. Mimpi hantu lah, mimpi ngeri lah. Ini nasi ayam pandan. Sana pun ada. The best thing yang nak tahu tak kalian, dia ni tak pernah ingat mimpi ya. Saya ada penyakit. Bukan penyakit, kekurangan vitamin B. Bukan, dia kekurangan vitamin B, apa entah. So
saya tak boleh ingat mimpi sebenarnya. Dia tak boleh nak ingat mimpi. Saya semalam ingat. Saya ingatkan saya seorang di bilik. Betul bos. Dia ingat. Wei. Kejap lagi saya story lah. Okay, okay, okay. Tak apa, ha, simpan dulu untuk episod 4. Ini baru episod 1. Episod 2 dan episod 3 sekali. Eh, bos, bukan episod 1. Ha? Episod 12. I episod 1 sebab I bagi tahu dulu. I sampai-sampai je I tengok that house that I know. Okay, so I macam I korang turun dulu, I tunggu kat Martin. So I cakap semua dah masuk barang dah. Lepas tu cepat-cepat masuk. Perasan tak Siti? Lepas tu perasan masuk. Lepas tu saya tekan Martin. Lepas tu I macam cepat Siti, cepat. Kita sambung balik lah. Lagi sejam kita sambung. Lagi sejam. Kami nak makan dulu. Bagi kami ada tenaga. Kami cerita balik. Martin je tak tahu nak cerita macam paket sekali harung lah kiranya. Daya cok je. Aku macam tak boleh tidur kan. Lepas tu aku macam buka pintu nak duduk tengok. Eh, nah Siti ada kat luar. Dia dah awal lagi duduk kat luar. Dah lah saya bilik belakang. Okay, nantikan cerita seterusnya. Jom. Tapi pokok tu, cakap pula. Pokok tu agak depan. Agak depan. Nah, okay, bos. Jom makan lo. Naik kau abang. Jom. Main di Kuala Terengganu. Jom 3 petang. Dah. Mati naik. Oh, ada kat Siti. Mati ikut kat Siti.